Hai, assalamualaikum, nama Kohra and welcome back to my YouTube channel. So, seperti yang korang lihat kat depan ni, ini adalah kereta eksklusif keluaran Kaido House X Mini GT untuk MDX 2023. So, pada 17 hingga 19 Mei hari itu, kita ada MDX 2024 yang mana banyak aktiviti-aktiviti hebat yang dilakukan berkenaan diecast dan juga sukan pemotoran diadakan di Tropicana Gardens Mall. So, seperti juga tahun lepas, aku ada buat review pasal MDX 2023 punya exclusive car, cuma dia bukan diners car lah. So, untuk kali ini aku akan buat ulasan yang sama untuk koleksi aku untuk MDX 2024. So, terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih kepada Alif Aziz daripada Alter Empire kerana sudi untuk jadi runner aku untuk dapatkan koleksi pada MDX 2024. Kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. So, kita teruskan ke segmen yang seterusnya, ulas mainan. So, dalam segmen ulas mainan kali ni, aku beli satu je lah haul sebab dia ada macam-macam juga keluaran eksklusif. Terutamanya aku punya manufacturer yang aku suka iaitu BM Creation. Cuma kali ini aku pilih untuk dapatkan koleksi yang normal je, iaitu Nissan 180SX. Aku tak dapatkan yang bundle tu lah. Lepas tu kita ada Inno. Inno pun ada bundle dia juga. Cuma, yalah, aku rasa macam dah cukup kot Inno. Sebab aku pernah try beli Inno dan aku tak rasa aku berminat untuk casting Inno. Sebab itu kita ada juga daripada SK Toys ataupun lebih dikenali sebagai Pop Race lately. So, dia ada keluarkan dua model kereta untuk MDX 2024 yang mana kita ada Hakusoka GTR V8 dan juga R33 Skyline. Untuk MDX 2024, aku dapatkan kereta ini. So, untuk MDX 2024, aku dapatkan R34 daripada D model. So, untuk yang ni dia keluaran first time lah aku nak try casting ni daripada D model modification. Tak banyak sangat coverage yang aku dapatkan untuk MDX 2024 berkenaan model ni. So, dia agak, apa cakap, risky lah. Aku try tengok dia punya website. Dia punya harga dia pun lebih kurang sama je antara beli kat Taiwan ataupun beli kat Malaysia. So, yang ni aku dapatkan dengan, aku tak tahu dia ada limited series ke tak. Tanpa melengah masa lagi, jom kita buat 360 review. So, boleh tengok kat sini. Dia ada emboss D model. Lepas tu ada tulis D model modification limited edition. Dia punya kotak ni macam kotak-kotak jam Casio G-Shock zaman-zaman dulu. Ada tulis D model kat sini. Lepas tu sini kosong. Ni ada tulis cross partner MDX 2024 Malaysian Expo Diecast. Nissan Skyline R34 Top Secret. So, dia tulis kat sini. Ni aku tak tahu apa maksud dia. Dia ada tulis color yang dapat Top Secret. Memang terkenal dengan color gold dia. Kat sini adalah maklumat-maklumat dia. Ini dia punya macam amaran penaja lah. So, kat sini dia bagi tahu apa yang boleh dan tak boleh, do and don'ts lah. Untuk ni. Yang ni aku tak tahu. Sebab banyak dia tulis dalam bahasa Chinese dan bahasa Inggeris. So, jom kita buat nyah kotak terlebih dahulu. So, lepas korang buat nyah kotak tu, kau akan dapat satu kadet macam ni. So, dia bagi tahu. Aku punya nombor siri adalah 87 daripada 99. Ni aku tak tahu apa maksud part 9087. Adakah 99 ni untuk MDX 2024 ataupun seluruh dunia. So, kalau tengok kat sini, dia punya running number dia ni nampak macam agak limited lah. 99 ni terlalu limited lah bagi aku. Then, kat belakang ni adalah dia tulis khas untuk MDX 2024. Dia ada bagi tahu lah. Dia ni adalah untuk yang baru pertama kali macam aku main D model ni, dia adalah keluaran Taiwan. So, macam kebanyakan produk-produk diecast lain lebih kepada keluaran-keluaran daripada China, tapi yang ni special dia daripada Taiwan. Diorang sebelum ni banyak mengeluarkan jenis rim-rim untuk modification 1/64 dan adalah dia keluarkan casting-casting untuk diecast 1/64 juga, tapi tak banyak. So, maklumat-maklumat berkenaan di model ni pun tak terlalu banyak yang ada dekat internet. Okey, sebenarnya kalau kau rasa model 2024 ni dari pengeluaran yang berbeza kalau nak dibandingkan 2023 ni, sebenarnya korang salah. Lepas aku buat research, lepas aku unbox semua ni, aku baru dapat tahu. Rupa-rupanya di model ni dia tak ada keluar casting dia sendiri. Yang ni adalah casting daripada Mini GT. Kau boleh dapatkan Mini GT Skyline R34 pada harga RM87 je sebenarnya. Cuma
dia tak adalah se-eksklusif untuk MDX 2024. Yang beza dia, dia ada beberapa bahagian lah, terutamanya untuk bahagian hood ni dia tak ada MDX 24. Untuk Mini GT R34 Top Secret tu, lepas tu tayar dia, yang ni di model memang terkenal lah untuk keluarkan tayar custom. Yang ni dia guna, dia ada model dia, aku akan letakkan dekat tepi ni, dia punya model dia DW14B kot tak silap. Tapi yang tu warna kelabu, yang ni dia warna chrome. Yang ni ada 10 spokes punya tu, nampak dia punya brake disc kat dalam tu, and then nampak dia punya caliper kat dalam tu. Dia punya panel dia semua sama. Lepas tu apa yang membezakan, kat belakang ni dia ada logo Malaysia. Yang Mini GT tu tak adalah, sebab Mini GT tu bukan untuk keluaran MDX 2024. Untuk MDX 2024 dia bawa masuk model kereta lain, Honda NSX tak silap aku, warna merah. Yang ni dia dekat spoiler dia ada tulis MDX 2024. Rim dia ni kalau nak dibandingkan Mini GT, dia tak boleh roll, cuma dia direct macam tu. Lepas tu bahagian belakang semua sama, dia punya tips pun sama. Ini dia pakai single, single tips. Kalau nak ikutkan macam Inno kan, Inno dia pakai double tips. In terms of dia punya warna pun sama. Yang beza dekat sini adalah yang ni MDX 24 di model ni, dekat sini, dekat sini dengan dekat bahagian atas ni. So sebenarnya kalau korang tengok review untuk Mini GT R34 untuk Top Secret ni, actually dia adalah version yang sama. So aku baru tahulah lepas aku dah unbox ni, aku found out, first aku tengok kat sini lah kenapa dia tulis Mini GT. So actually dia tak ada keluarkan kereta dia. Cuma nak dibandingkan in between yang model casting R34 2024 ni dengan yang ni, dia punya side mirror dia, dia pakai side mirror material yang sama, rubber. Cuma yang beza dia yang ni kecil sikit lah, Top Secret ni kalau nak dibandingkan dengan yang tu. And then warna Top Secret untuk Mini GT ataupun di model ni, aku rasa aku lebih suka kalau nak dibandingkan dengan warna pada Inno. Yang Inno tu terlalu gold sangat. Tapi Inno tu boleh tahan juga. Kalau korang tengok harga dia sekarang memang cukup ngeri lah. Sebab untuk 300 lebih include runner 400 lah, 400 something, korang dapat 3 kereta kan. Sekarang yang Inno punya R34 Top Secret tu single saja orang dah jual sampai 300-400. So apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak untuk dapatkan, bagi akulah, Mini GT yang telah di custom. Aku avoid untuk beli Mini GT untuk MDX 2024, tapi end up bila aku beli di model ni, sebab tak banyak sangat maklumat yang kau boleh dapatkan dekat dia punya website. Dia tak cerita dia pakai casting apa, sampai aku dah beli baru aku find out actually di model ni dia gunakan casting R34. Cuma dia bagi harga yang agak premium lah, lebih kurang 1-2 kali ganda lah. Aku tak tahu kenapa orang still beli model ni pun, orang cakap habis juga dekat expo tu. Apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak untuk kereta eksklusif limited MDX 2024 daripada di model ni? Terima kasih kerana sudah menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.